Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Tarakan memastikan hingga saat ini Kota Tarakan masih aman dari kasus mafia tanah karena pihaknya hingga saat ini belum menerima laporan berkaitan dengan mafia tanah. Kepala BPN Kota Tarakan Agus Sudarajat mengatakan, meskipun pihaknya menemukan adanya klaim-klaim berkaitan tanah, namun hal tersebut tidak berkaitan dengan adanya unsur mafia tanah yang terlibat. Sejauh ini dalam penindakan kasus mafia tanah, pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian karena sudah ada pembuatan MOU sebelumnya. Sementara dengan pihak kejaksaan, sejauh ini belum terdapat MOU. Berkaitan persoalan tanah, pihaknya juga selalu diminta pihak kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan untuk menjadi saksi untuk menyelesaikan persoalan tanah, di mana persoalannya kebanyakan berkaitan dengan klaim tanah. Mafia tanah untuk tahun ini. Jadi untuk Tarakan masih aman lah. Ya. Meskipun ada klaim-klaim, tapi kan itu klaim-klaim biasa aja. Jadi belum masuk ke ranahnya mafia tanah. Tapi selama ini sudah pernah dari kejaksaan atau kepolisian koordinasi sama BPN? Kepolisian mungkin sudah, karena kita sudah bikin MOU ya dengan Polda, dengan Polres gitu. Tapi kalau dengan kejaksaan sepertinya belum ya. Tapi ya sampai sekarang sih masih belum ada terindikasi untuk mafia tanah di sana. Kalau terkait permasalahan tanah, biasa BPN dilibatkan juga kan? Misalnya kan ada kayak sidang perdata, bahkan ke pidana. Pernah kan dijadikan kayak saksi ahli gitu? Ya, tentu saja ya. Ya, tentu saja. Jadi pihak baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, kalau ada permasalahan yang menyangkut tanah, ya kita pasti diundang atau dipanggil untuk menjadi saksi ya. Sementara itu, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Kota Tarakan Muhammad Febriawan Jauhari mengatakan, terdapat 3 persoalan yang selama ini diterima BPN, yakni sengketa, konflik, dan perkara. Ia menjelaskan selama tahun 2021, persoalan sengketa yang melibatkan antar orang yang mengaku sebagai pemilik lahan, terdapat 8 kasus, di mana pihaknya melakukan mediasi hanya ada 1 kasus yang masuk hingga ke pengadilan karena tidak adanya kesepakatan. Sementara persoalan yang sudah masuk ke perkara alias pengadilan, selama tahun 2021 ada 11 kasus, di mana hal tersebut terjadi karena tidak ada kesepakatan antar kedua belah pihak. Adapun terkait persoalan konflik yang melibatkan orang banyak sejauh ini pihaknya belum menemukan. Kan penanganan permasalahan itu ada 3, ada sengketa, ada konflik, dan ada perkara. Jadi kalau sengketa itu biasanya orang per orang, itu kita coba ke mediasi, namanya non-litigasi itu kan. Nah, jadi kita coba kalau memang di dalam mediasi itu tidak ada kesepakatan, kita akan arahkan ke pengadilan itu untuk diselesaikan. Jadi untuk 2021, untuk konflik itu nggak ada, untuk perkara ya ada sih, ada 11. Ada 11 perkara. Lagi proses juga di pengadilan. Kemudian untuk yang sengketa tadi ada 8 kita. 8 itu di mediasi atau mediasi. Sampai ke pengadilan? Satu yang ke pengadilan. Oh. Jadi yang 7 masih ya belum ada kesepakatan kan. Kita kembalikan ke 12 kita. Jan Nuryansyah melaporkan.